Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rek. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini sedikit berbeda karena saya akan berbagi tips bagaimana caranya kita mendownload sebuah lagu musik atau audio, ya lebih tepatnya, Rek, untuk keperluan YouTube kita. Dan langsung saja kita masuk ke YouTube dahulu. Setelah muncul seperti ini, kita langsung cari atau kita ketik audio library. Library. Langsung saja kita masuk ya, Rek, ya. Setelah muncul seperti ini, kita masuk ke bagian yang paling atas ini. Kita klik saja. Nah, di sini banyak sekali musik yang bisa kita download, Rek, ya. Ini sebagai contoh saja, saya akan mendownload musik ini. Nah, ini, Rek, ya. Nah, bagaimana caranya mendownload, Rek? Kita klik saja titik tiga di bagian kanan HP kalian semua. Nah, setelah muncul tulisan seperti ini, kita klik bagian paling bawah, Rek, yang bagikan, Rek, ya. Nah, seperti inilah. Seperti ini nanti munculnya. Langsung saja kita klik yang salin link, Rek, yang paling kiri bagian atas. Kita klik saja ya, salin link. Nah, terus setelah tersalin, kita langsung keluar. Kita masuk ke Google. Kita klik YouTube Converter Download. Ini yang paling atas nih, Rek, ya. YouTube Converter Download. Kita klik saja. Lanjut kita klik yang paling atas sendiri. Sebentar, masih loading. Apakah jaringan saya lemot? Oh, ini tidak. Nah, setelah muncul seperti ini, halaman layar seperti ini, kita paste di bagian sini, Rek, ya. Kita tempel saja. Nah, untuk formatnya sendiri kan ini masih MP4. Kita klik saja, kita ubah menjadi MP3. Nah, setelah itu kita lanjut klik tulisan mulai ini, Rek. Kita klik saja. Kita tunggu dulu. Masih loading. Kita tunggu sampai 100%. Ya. 90. Ya, ini sudah 100%. Dan nanti akan muncul seperti ini, Rek, ya. Setelah itu kita klik saja unduh. Kita unduh saja. Nah, ini sudah proses pendownloadan, Rek, ya. Kita tunggu saja sampai berhasil. Sebentar. Jaringan saya agak lemot ini. Ya, ini sangat mudah sekali, Rek, ya. Tinggal kita masuk ke YouTube, kita tulis alamat audio library, kita masuk ke channel tersebut, dan kita download saja langsung, lalu masuk ke Google,
kita klik YouTube Converter download. Kita langsung download di situ. Ya seperti yang saya contohkan tadi. Ya, ini masih lumayan lama. Ya kurang lebih seperti itu rek ya. Jika kurang jelas atau masih bingung, mohon bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe dulu di channel saya. Tetap setia di channel saya rek ya, channelnya TKL Hongkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.